Oke guys, hari ini saya lagi ada di jalan Gunung Andalkaso, tepatnya di sebelah toko Mertasari, dan saya melihat gorengan nangka Wahyu WP. Jadi guys, coba langsung kita tanya. Permisi Pak. Ya. Dengan Bapak siapa? Bapak Wayan Sedano. Bapak Wayan Sedano ya? Ya. Oh, ini sudah berapa lama Bapak jualannya? Baru 1 bulan, ini bulan baru lagi ya, jualan. Ini spesial nangkanya tuh ada jenis lainnya? Ada jenis lainnya, pisang, pisang tapi sama ubi. Ini lagi goreng apa Pak? Ini lagi goreng nangka. Nangka ya? Ya. Udah saya mau gorengan nangka aja Pak. Iya, iya. Sebelum jual niki apa gini ya pekerjaannya? Kerjaannya dulu di vila. Di vila ya? Iya. Mungkin karena pandemi ini langsung iya, beralih. Iya, rumah kan. Oh ya semua itu. Jadi ini goreng gininya, nangka. Ini kebetulan lagi habis ya Pak? Ya, habis nangka. Oh ini nangka. Itu ngambil nangka dari mana Pak? Beli di pasar atau gimana? Di pasar? Ya. Jadi ini cuaca lagi hujan, ya. Mendung cocok nih gorengan. Temenin kopi. Ya, hujan dulu baru. Ini olahan tepung biasa Pak ya? Olahan tepung terigu sama beras, tepung beras. Ya. Jadi kalau orang boleh beli itu berapa-berapa Pak? Ya? Kalau orang biasa beli itu berapa boleh ya? Berapa aja boleh. Boleh? 2.000 berapa aja, ya. 3.000 jangan ada. Ada untuk nemenin kopi ya Pak ya? Ya. Lagi. Buka di jam apa Pak kalau boleh tahu? Sampai jam, dari jam 1 sampai jam 8. Jam 8 lah, jam ya. 1 siang. Jam 8. Kenapa nggak pagi buka Pak? Kan banyak sibuk. Pagi biasa. Oh sibuk. Ya, ada di rumah kerja. Oh, ya. Di rumah ada. Jadi Bapak Wayan ya, dulu bekerja di vila dan sekarang memutar gini. Pak Wayan Sedano. Ya, Pak Wayan Sedano kerja di vila dulu. Vila. Karena diserang oleh pandemi ini. Ya, dirumahkan. Dirumahkan dan buka usaha sendiri. Ya, sendiri. Jadi buat kalian harus seperti Bapak Wayan Sedano nih. Harus memutar otak juga Pak. Kalau kita nunggu itu lama aja dia. Ya, enggak. Jadi kita harus buat usaha sendiri. Ini selalu habis Pak jualannya? Ya kadang-kadang habis, kadang-kadang ada sisa gitu. Kira-kira berapa menit goreng Pak? Tergantung juga ini. Banyaknya kentang nangka. Jadi kita harus support karya usaha lokal maksudnya. Oke, nanti ini. Saya dari gini Denpasar Barat, Gemah. Juga mau ngeliput-ngeliput loh. Pedagang kaki lima, pedagang kecil loh, support usaha lokal. Karena di kondisi seperti ini kesusah semuanya. Susah. Yang saking gentan mengui. Bapak asli mengui ya? Di sini ngontrak atau gimana Pak? Ngontrak. Ngontrak ya? Ya, 650 per bulannya. Goreng tapi masih lama nggak pisang. Jadi itu ini pisang apa ya? Ya. Pisang ini tapi. Tapi. Cara gorengnya sama aja lah, sama. Cuma diisiin tepung dulu. Sama, diisiin tepung sama. Prosesnya sama. Jadi itu udah matang. Sudah apa ya? Matang udah ada. Enak nih pakai ngopi. Ngopi, hujan-hujan. Rp4.000 tadi ya? Ya. Empat, tujuh, ya. Terima kasih Pak Wayan, ya, semoga ya. Laris manis Pak Wayan. Ya, semua. Astor yang karir. Ya. Jadi ini deh guys, gorengan nangka. Nanti kita review di rumah, oke? Okay? Terima kasih.